Rifan Nurmulki menjadi pevoli Indonesia yang memiliki posisi paling baik dalam daftar top skor final for Proliga 2024. Jakarta STIN BIN menjadi salah satu tim yang tampil di hari pertama kemarin dengan bersaing ketat untuk kategori Putra Proliga 2024. Diperkuat oleh sederet pemain nasional seperti Rifan Nurmulki dan Farhan Halim, STIN BIN justru meraih hasil minor. Jakarta STIN BIN takluk di tangan Bang Sungsel Babel dengan skor meyakinkan 1-3. STIN Bin tidak bisa berbuat banyak menghadapi solidnya tim kuda hitam Proliga 2024 Palembang Bang Sumsel Babel. Dalam pertandingan tersebut, STIN Bin mengandalkan duet pemain lokal Rifan dan Farhan dalam mendulang poin. Keduanya menjadi pemain paling menonjol di mana Rifan menorehkan 15 angka dan Farhan menyumbangkan 14 angka. Melalui torehan tersebut, Rifan Nurmulki menjadi salah satu pemain Indonesia yang memiliki posisi terbaik dalam daftar top score. Rifan kini menduduki peringkat ketiga pendulang poin terbanyak di final 4 Proliga 2024 dengan 15 poin tersebut. Torehan Rifan sama dengan pemain lokal milik Palembang Bang Sumsel Babel yakni Sigit Ardian. Mengisi pos sebagai outside hitter, Sigit tampil menawan untuk membantu timnya meraih kemenangan penting dengan 15 poin. Jakarta STIN Bin kembali dipaksa menelan pil pahit saat bersua Palembang Bang Sumsel Babel pada babak final 4 Proliga 2024. Senjata tim asuhan Rian Masa jadi yang mengandalkan tiga speaker timnas Indonesia yakni Rifan Nurmulki, Farhan Halim, dan Doni Haryono seakan tak berkutik. Mereka kalah dalam pertandingan 4 set di Gor Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. STIN Bin lagi-lagi harus mengakui keunggulan Bang Sungsel Babel, kali ini dengan skor 13-19-25, 25-20, 13-25, 21-25. Hasil itu menjadi kekalahan yang ketiga kalinya bagi Rifan DKK dari Bang Sungsel Babel. STIN Bin sama sekali belum bisa menang. Berdasarkan statistik pertandingan, STIN Bin benar-benar dibuat frustrasi karena trio speaker mereka dibuat mati kutu oleh pos pemblokiran tengah lawan. Bagaimana tidak, Bang Sumsel Babel sukses mencatatkan 17 blok poin pada laga kali ini. Ada tiga pemain yang sama-sama menghasilkan empat poin blok yakni Sigit Ardian serta dua pemain asing, Mohamed Al-Hadadi dan Armin Afsinfar. Adapun STIN Bin hanya mampu menghasilkan tiga poin saja melalui Farhan Halim, 2, dan Stefan Kovacevic, 1. Alhasil, perolehan poin serangan dari kedua tim juga berbeda. Dari Bang Sumsel Babel Al-Hadadi mencetak 19 poin diikuti 12 poin dari Armin dan 11 poin dari Sigit. Sementara Bin, Rifan menyumbangkan 15 poin Atek yang diikuti Farhan dengan 11 poin, lalu Doni dengan 5 poin. Putaran pertama final for Proliga 2024 akan digelar di Gor Bung Tomo, Surabaya pada 4 sampai 7 Juli tahun 2024. Sebanyak empat tim putra yang akan bertanding memperebutkan tiket final Proliga 2024. Salah satu tim yang lolos ke final for Jakarta Bayangkara Presisi yang finish di urutan keempat. Tim Voli Jakarta Bayangkara Presisi yang bakal bersaing memperebutkan dua tiket final di Proliga 2024. Jakarta Bayangkara kini telah aktif menjalani pemusatan latihan TC di Gor Bung Tomo sebagai bentuk persiapan final Four Pro Liga 2024. Jakarta Bayangkara yang sudah menemukan performa terbaiknya tentu lebih waspada melawan tim lainnya. Apalagi salah satu bintang Jakarta Bayangkara, No Moriketa, saat ini menjadi penyumbang poin terbanyak. Pevoli asal Mali itu cukup produktif bersama tim Jakarta Bayangkara dengan mengemas 246 poin. Rekan satu tim Keita, yakni Daudi Okelo ada di peringkat ke-9 dengan koleksi 152 poin. Namun, Jakarta Bayangkara yang diperkuat Randy Tamamilang tidak boleh menganggap remeh tim lawan. Jakarta Bayangkara berpotensi merepotkan lawan agar gugur di babak final for Proliga 2024. Masing-masing tim tentunya sudah mengantongi kelemahan dan kekurangan tim masing-masing.